يا ربي يا رحمن شكرا يا. Setiap hari manusia datang dan pergi dari hidup kita. Tetapi mereka yang cintakan kita akan tetap memilih untuk berada di sisi tidak kira situasi apa yang kita hadapi. Mereka akan memegang erat tangan kita untuk memberikan kekuatan di saat kita sedang diuji. Hari ini, aku kagum dengan kasih sayang seorang ibu, kesetiaan seorang isteri dan kesabaran seorang insan yang bergelar hamba. Kak, Kak saya ganggu ke? Boleh ke nak cakap? Saya daripada KL sahaja, pasal nak cari area masjid dekat sini kat mana? Area masjid? Akak Azhar sini? Nak tunggu orang sekejap. Tunggu orang. Hai. Jom autism. Akak beli susu untuk siapa? Beli susu untuk siapa? Untuk papi. Oh, suami sakit ke? Belanja berapa habis kak kalau susu? Buka juga. Satu susu tu berapa? RM85. Oh. Tiga hari je. Tiga hari je. Tahun berapa ni, Kak? Ini 4 tahun. Tahun. Cakap tak boleh. Cakap lagi. Dia nak istimewa. Tiga orang nak istimewa. Pasal nak? Tiga-tiga lelaki. Dua, autism, orang, tiga-tiga. Ya Rabbi Ya Rahman. Yang fizikal tu? Fizikal dia tertumbuh dekat kaki dia. Oh, lepas tu ada kena buat operation jugalah. Masa buat kemo kat kaki dia. Dah bulan. Bila tu pula nanti? Ni 2 bulan lagi tu masuk wad. Kita tak lupa tu masuk wad, masuk buat kemo. Berat juga lah, banyak juga tu dekat. Alhamdulillah. Lepas tu akak belanja nak beli barang apa semua? Itulah tu, kuatlah tu. Niaga. Itu pun baru belajar niaga. Oh, akak berniaga dah sekarang ni? Alah, buat jual nasi goreng aja. Sekolah lagi dia lah. Dia buat nasi goreng, ayam berkah. Itu lah jual. Kalau buat banyak, dapatlah satu hari RM20 untungan. Akak boleh baca? Boleh baca kan? Baca, alhamdulillah. Ya Rabbi Ya Rahman Syukran Ya. Boleh akak baca yang ni, first peranggan ni? Ini nama aku ni. Ya Allah Ya Rabbi Astagfirullahaladzim. Baca yang akak baca. Tadi ni dia belanja untuk suami akak beli susu. Yang ni belanja untuk anak kak untuk pemudahan nanti. Lagi satu sebab kau ni apa? Saya ni akak anggaplah orang yang Allah hantar untuk bantu akak keluarga. Macam mana kau boleh kata akak? Macam mana kau boleh tahu? Macam mana kau boleh tahu? Kau ni siapa? Abang yang hantar saya, Kak. Ya Allah, ya Allah. Sebab Allah sayang kakak, jadi Allah hantarkan dekat sini. Dan sebenarnya kak ni adalah bantuan daripada orang untuk saya sampaikan kepada kak lah, kiranya amanah lah untuk saya untuk sampaikan kepada kak. Dan untuk bantuan ni juga kita nak cakap kat kak yang sesusah mana pun orang letak kita, nanti akan ada juga orang hantar kan. Cepat atau lambat bantuan tu mesti sampai. Ini kak anggaplah ni rezeki daripada Allah, hantar saya, hantar untuk kak eh. Jadi kami semua doakan semoga urusan akak sekeluarga dipermudahkan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak. Ya Allah, Allah permudahkan urusan akak. InsyaAllah. Tak tahu nak kata apa. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Tak terbalah rasa akak. Tak tahu nak kata. Terperanjat ada semua, ada tergamang, ada tak disangka-sangka. InsyaAllah nanti akan ada juga kan setiap kesusahan tu.
akan ada kesenangannya kak. Amin, amin. Akan aku nak kak sembuh tu ya. InsyaAllah, insyaAllah. Aku nak kak sembuh pulih macam biasa. InsyaAllah kak. Tak nak dia sakit, aku takut, tak bersedia lagi. Aku nak dia sembuh sepenuh-penuhnya. Kau ni siapa ni cakap lah, siapa orangnya. Orang takut yang merantau. Dekat saya pun dah lambat sebenarnya. Saya minta diri dulu. InsyaAllah nanti satu hari tak tahu dekat siapa. Okay? Bagilah nombor telefon untuk siapa ni. Rahmah. Nombor telefon. Nombor telefon? Bagilah nombor telefon untuk siapa. Tak apa kak. Masih lagi pun rahsia ni lah kak. Tak apa kau. Sampai hati kau. Satu hari akan tahu eh. InsyaAllah, insyaAllah. Okay. Senang-senang mari rumah, jalan rumah. InsyaAllah, ya? InsyaAllah. Okay. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Tak okay. Malah rasa kak, ya Allah, ya Rabbi. Okay. Saya minta diri dulu kak, insyaAllah. Amin. Jumpa lagi. Semoga dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah, insyaAllah. Amin. Okay. Sampai jumpa kak. Bye. شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً ودربي شكراً شكراً يا ربي شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا Untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut tentang program Rahmah, sila kunjungi laman web yang tertera. Di laman web Rahmah akan dipaparkan kisah mereka yang telah menerima bantuan dan mereka yang masih memerlukan bantuan anda. Anda juga boleh menjadi sebahagian dari kru Rahmah dengan mendaftarkan diri sebagai sukarelawan. Jangan lupa untuk nyatakan sokongan anda terhadap usaha Rahmah dengan like, share dan subscribe video ini.